Hey, intro dulu. So guys, tanpa berlama-lama, tanpa banyak bacot, langsung aja skuy kita lihat meme-nya, kita review meme-nya. Let's go. Gua mau lihat apa yang terbaru dari kalian nih. Ini apa anjing? Basuki merupakan salah satu hacker terhebat di Indonesia. Bagaimana tidak, di usianya yang baru menginjak 16 tahun dia sudah bisa mengganti password akun Facebook miliknya sendiri. Mantap. Ketika Anda menjadi hacker untuk Facebook Anda sendiri ya, menghack Facebook Anda, itu bukan hacker, Bambang. Mantap sekali ya. Bodoh. Wih, banyak banget message seriesnya sampai keluar. Pas dibuka, kosong bos. Cuman depannya saja ya. Anda penipu, weh, babang jualan roti. Kenapa Anda tega banget menipu kita yang ingin membeli ya? Sangat-sangat the best. Mantap. Mama pasti bangga saya sudah tahu masak nasi. Tidak begitu, bukan bangga, malah Anda diblok dari kartu keluarga ya. Bukan begitu cara masak nasi, adik. Ketika kondangan, cewek mempelai cowoknya, ganteng ya. Kapan ya gue bisa duduk di pelaminan? Cowok, nambah ayam, gas. Mantap ya. Yang di pikiran cowok itu ketika Anda datang ke kondangan cuma makan bos, makan gratis, apalagi anak kos-kosan ya. Tidak ada tahan-tahan bos. Sikat. Aku dari kemarin tuh asing ngakak banget liatin foto dia anjing. Sumpah, mukanya ngeselin anjing. Parah. 4M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengikuti prokotol. Prokotol apa anjing? Anjing protokol, aduh deh. Bukan prokotol anjing. Hey guys, nama aku Ciaroy. Aku mau ngeprank temen aku anak DPR. Hari ini aku mau pura-pura nggak mau berteman sama dia. Kameranya aku taruh di sini biar dia nggak bakalan tahu. Nah, itu temen aku lagi kesini. Kira kamu lagi ngapain di sini? Lagi duduk. Ngapain kamu di sini? Aku nggak mau berteman sama kamu. Ya ampun, kamu berdosa banget. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Nantikan terus konten prank selanjutnya ya. Apaan ngeprank kayak gitu, woi? Allah wakbar, na'udzubillah min zalik. Ya Allah, kenapa teh gue buka itu tadi? Astagfirullah. Sudah pede, pasti Anda mikirnya mau melakukan mesum, tapi tidak ya. Bener-beneran nanti putus bingung ya kan. Iki mas rahimku anget. Astagfirullahaladzim, kok kayak gini lah aku nih, astagfirullah. Ini adalah contoh anak yang baik ya, yang mengerjakan tugas-tugas di rumahnya itu ya orang tuanya. Dia mah slow, sans gitu loh, minum susu. Hidup tuh gak ada beban gitu loh. Ini bener muka cewek kah? Astagfirullahaladzim. Itu loh mirip meme anjing, sumpah meme apa ya? Gue pernah lihat meme-nya tuh tapi halu anjing sumpah. Sumpah mirip banget. Gue lupa meme-nya. Ada tuh mirip banget sumpah, parah anjing. Gue enggak ngejek, cuman mirip anjing, lucu gitu loh. Maaf ya, maaf. Oke guys, kita lihat komen-komen laknat ya. Mirip maskot dupan anjing.
Parah, parah anjing. Orang Indonesia itu ya, mulut-mulut orang Indonesia itu ranking 1 untuk ngejulit, boy, sumpah. Top global anjing. The best memang orang Indonesia mah. Jadi kalau Anda hidup di Indonesia tuh, apalagi kalau untuk media-media sosial lah, itu siap-siap aja lah menerima itu ya. Kuat-kuatkan aja mental, bos. Kalau nggak kuat, pulang ya. Apa sih anjing, tidak jelas sama sekali ya. Videonya sangat tidak jelas. Oke, kita lanjut part yang ketiga. Ada sampo apa ini? Pantene. Asli. Lu mau ngapain anjing? Kita potong satu dulu. Ih, mau diapain? Kalau ini lezat, guys. Sumpah. Gimana caranya lezat anjing sampo Pantene, bodoh, bodoh. Siap-siap jadi duta usus Anda ya, bos. Siap-siap. Ini tuh yang sampai vokalisnya tuh komen luar di Ari Lesmana. Bangsat. Parah memang anjing, anjing. Matahari pun tenggelam lihat ini. Ah, aduh, bisa-bisanya ngeremix kayak gitu-gitu loh. Pincipin deh gue ya. Pincip waktu gimana gue pincip waktu ya gue. Ya gue, por favor, idiota. Temen laknat ya guys, itu adalah temen laknat anjing. Or temennya mau nyebrang malah dijahilin, parah parah. Gak ada obat, gak ada obat. Terlalu tinggi bos, tinggal nunggu kepala Anda lepas, boy. Itu bayangin otaknya gini-gini, berubah. Tidak begitu caranya, tidak begitu konsepnya. Please lah ya, tolong jangan bikin ketawa karena itu gelap. Hai guys, hari ini aku mau ngeprank anak teter lagi. Aku akan berpura-pura nggak ngeliat dia karena mata aku akan kututupin dengan rambut. Jadi kameranya aku taruh di rumput biar dia nggak tahu kalau kameranya aku taruh di sini. Oke guys, mata aku akan aku tutupin dengan rambut. Nah itu dianya udah datang. Roy, lagi ngapain kamu di sini? Lagi berdiri. Siapa sih kamu? Aku Ari, kok kamu nggak ngeliat aku sih? Mata aku nggak kelihatan. Kamu kenapa, Roy? Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh di rumput. Nanti kan konten prank selanjutnya ya. Apa sih anjing, tujuan dia buat video itu apa gitu loh? Nggak ngerti aing teh. Nah, kemana naruh nasi kiwi juga? Iya, kemari lagi lah. Kan ada titik besi, ada titik besi kau tengok di jalan itu. Titik besi. Iya, mang, oh iya, mang, iya, pas-pas itu. Masuklah ke dalam simpang itu. Belok kiri, tengoklah ada di situ yang bersemburetan apanya. Rumput-rumputan apa itu. Yang nanti datang pas sembiring ke situ ya. Oke tulang, siap tulang, tinggal campak aja handphonenya tulang. Main pedi sini. Goblok, goblok, malu gue luar biasa itu pasti anjing. Parah, parah, goblok banget anjing. Oh ya, pembunuhan yang mengada buaya, oi. Ini orang lagi mandiin babi anjing. Hmm.
Ini tuh babi langka anjing, sumpah. Baru pertama kali saya melihat babi yang seperti ini ya. Mantap. Udahlah, udah putus ya udah selesai gitu loh. Enggak usah ditangis, ngapain ditangis gitu. Kalau putus itu ya udah hari itu aja lu sedih gitu loh, jangan bawa-bawa hari esok gitu, karena hari esok itu adalah it's a new life, it's a new day gitu loh guys. Jadi yang lama itu, yang hari-hari kebelakangan itu ya udah selesain gitu, jangan dibawa-bawa untuk hari ke depan. Mati suri bos, mati suri saja lebih baik sepertinya ya. Hey, don't worry about it, Malak. Dah. Allahu Akbar. I have to go suddenly. Who are you? I am brother Muhammad Saleh Ali Tarawih Al Dumay. Jangan ketawa ya, mungkin Spider-Man-nya itu udah hijrah gitu kan. Itu adalah Spider-Man halal. Halal sapi Adarman. Bukan gua ngakak ya, gua bukan ketawa, bukan ngejek. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? What is that? Ternyata makhluk Pluto sudah ditemukan di bumi ya guys. Sudah berani menampar warga bumi, mantap selur. Itu adalah warga Pluto yang turun ke bumi ya, punya dendam sama warga bumi. Mana warga-warga Sanhok ngeri anjing, sumpah. Halo. I love you. Halo. Ya halo. I love you. Me too. Warga Sanhok teh memang beda anjing. Gua udah bilang warga Sanhok tuh beda ya. Gila, autis juga boy. Ketika Mamang Gojek udah lelah bekerja seharian ya. Nikmat selur, jogetin dulu bos. Kenapa teh banyak yang belok anjing, bingung gua mah. Kalau misalkan gua tuh lagi bikin video kan, nah kan yang nampak tuh atas doang. Kalian mau lihat nggak outfit gua gimana? Kayak gini.